bentar Pak. Bertiga bareng ya. Sini aja. Kalbas juga dong. Oh, belum kelegaan kan baru pembacaan duplik. Pembacaan duplik tanggapan dari replik jaksa penuntut umum yang kemarin. Jadi bahwa kami prinsipnya masih tetap berkeyakinan bahwa Lucinta Luna tidak bersalah atas dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, karena pada saat penangkapan saksi tersebut tidak dalam pemaksaan saudara terdakwa Lucinta Luna, dan hasil tes urin dari BNN juga hasilnya semua negatif, negatif ekstasi, negatif benzo, dan itu yang harus dijadikan acuan seharusnya. Karena kalau tes rambut bisa 3 bulan ke belakang, mungkin bisa lebih, dan itu sama aja dong, kasihan banyak orang nanti yang dari dulu pakai sekarang udah nggak pakai, ternyata di rambutnya masih positif, di penjarain aja semua tuh orang itu. Insya Allah optimis, Karena bicara sendiri gimana Mbak? Tentang apa? Keadaan gimana? Keadaan kelucinan dia? Oh, keadaan Lucinta Luna sehat, makin rajin beribadah, dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini bisa diambil hikmahnya ke depan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, Pak Abbas mungkin katanya kalau Lucinta suka ini ya, puasa Senin Kamis mungkin? Iya, masih. Tadi dia bilang barusan telepon mau puasa Daud katanya, hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak, sampai nanti apa putusan. Ada rasa senang gitu nggak sih Kak, karena kalau Lucinta semakin taat beribadahnya? Senang dong, pastinya senang, lebih dekat sama Tuhan, taat beribadah juga, lebih teratur semuanya sih, lebih baik untuk ibadahnya sih. Tanggapan ke Abah sendiri mendengar tuntutan JPU yang kalau kita difonis 3 tahun? Itu kan baru tuntutan ya, belum vonis, jadi ya kita lihat aja minggu depan vonisnya. Ada upaya-upaya apa lagi? Nah, tinggal tunggu putusan aja. Mudah-mudahan hakim bisa betul-betul mencermati fakta-fakta di persidangan. Tapi kalau sendiri sempat tegang dengan putusan. Iya, siapa yang nggak tegang semua lah. Kita penasehat hukumnya aja tegang, apalagi yang bersangkutan, ya kan? Udah ya, itu kan? Terima kasih. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!